Luar biasa, baru mulai dari salib R15 CPA. Oke, selamat bergabung kembali dengan channel Andreas DAP. Hari ini saya akan ngajak teman-teman untuk ikutin latihan akrobatik teknik backflip atau salto ke belakang. Jadi ini salah satu hobi saya, selain riding, selain juga musik, saya suka tricking dan akrobatik. Jadi ngomong-ngomong tentang backflip, ini salah satu trik martial art, yaitu salto ke belakang. Mungkin bagi orang yang melihat ataupun pernah melakukannya, dikiranya teknik ini sulit. Tapi sebenarnya ini teknik paling mudah saat belajar tricking atau martial art. Kita akan menuju ke lapangan Sido Arum. Ini namanya perempatan Munggur dan Jalan Godean. Jadi bagi teman-teman yang pengen latihan akrobatik, sebelum mencobanya di lapangan atau di tanah keras atau lantai, cobalah di kasur atau matras paling aman, supaya tidak terjadi ya jatuh atau sakit yang tidak diharapkan. Dan pastikan belajar teknik ini bersama orang yang sudah terlatih. Pertigaan bantulan, ambil kanan. Jadi ini pertigaan bakmi Pak Pele. Sebentar lagi kita akan sampai di lapangan Sidoarjo. Ya, sudah sampai. Kita belok kiri, ini dia Stadion Sido Arum. Wah, keren ya. Semoga pas weekend gini sepi. Cari tempat yang teduh untuk hillboy. Kita akan mulai latihan backflip. Jadi silahkan teman-teman semua boleh tonton dan simak, check this out.
Oke, kita sudah selesai. Gimana teman-teman? Apakah teman-teman tertarik untuk mencoba tricking martial art atau akrobatik? Backflip, salto ke belakang. Jadi sekali lagi kalau teman-teman tertarik, silahkan berlatih ditemani orang yang setidaknya bisa atau pernah melakukannya. Oke, sekarang kita pulang. Berhubung juga baterai di action cam sudah mepet atau low bat, jadi semoga aja ini dapat seadanya. Thank you. Jangan lupa subscribe. God bless you.